Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik begitu ya. Kemudian ada juga senior. Karena ini merupakan sharing session yang diselenggarakan khusus untuk alumni maupun mahasiswa aktif yang tadinya atau sebelumnya begitu ya, dan masih aktif begitu sebagai keluarga besar dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini sudah bergabung bersama kita semua narasumber kita pada hari ini gitu ya, siang hari khususnya gitu ya, di weekend yang sangat cerah ini ada Bapak Dr. Tri Cahyanto MSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ada Ibu cantik satu ini, yaitu Ibu Dr. Neneng Windayani. Selamat siang Ibu. Wilujeng siang, Neng. Wilujeng siang. Ini Mojang Sumedang begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan kita hari ini ada beberapa informasi yang akan diberikan sebelumnya, sebelum kita memang nanti akan sharing begitu ya Bapak Ibu narasumber terkait dengan program pendampingan proses produk halal atau yang kita kenal dengan pendampingan PPH nih yang sedang naik daun begitu ya. Baik, sebelumnya sebagai informasi bahwa pada kegiatan ini sudah mendaftar, jadi ada yang mendaftar baik alumni dengan mahasiswa, itu jumlahnya mencapai 217 pendaftar, meskipun saat ini yang sudah bergabung bersama kita baru sekitar 90 orang. Mudah-mudahan nanti tidak lama lagi begitu ya, teman-teman yang sudah mendaftar sebelumnya itu juga bisa bergabung bersama kita, karena banyak sekali nanti informasi yang akan di-sharing baik oleh Bapak Dr. Tri maupun Ibu Dr. Neneng Windayani. Sepertinya sudah siap, kalau sudah siap kita mulai saja begitu ya. Baik, saya ulangi lagi salamnya karena beberapa baru saja masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kami. Selamat datang dan juga selamat bergabung begitu ya pada kegiatan sharing session program pendampingan proses produk halal tahun 2022. Untuk kegiatan ini kita akan laksanakan secara resmi tetapi juga santai begitu ya, karena akan banyak sekali informasi-informasi yang akan di-sharing. Terlebih lagi, jangan lupa nanti ada door prize menunggu begitu ya. Dari hari ini kita juga ada sponsornya. Sponsornya adalah Kribab Omili. Nanti kita akan apa namanya ya, voucher, beberapa bagi-bagi voucher begitu ya untuk semua peserta yang beruntung pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawalinya sebelum kita masuk pada kedua narasumber terbaik kita, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari kedua narasumbernya. Mohon izin untuk Kang Afri menampilkan CV-nya terlebih dahulu. Untuk narasumber kita pada siang hari ini, yang pertama adalah Bapak Dr. Tri Cahyanto, SPD, MSI. Beliau merupakan dosen di jurusan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lahir pada tanggal 18 Mei 1982, begitu ya, bertempat lahirnya ini di Bandung. Kemudian pada saat ini beliau juga menjabat sebagai PJS Kepala Pusat Kajian Halal UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, untuk bidang ilmunya, beliau concern pada bidang ilmu etnobotani dan juga ilmu lingkungan, gitu ya. Untuk publikasi dan lain sebagainya sudah banyak sekali, mungkin nanti bisa diklik pada Google Scholar beliau, gitu ya. Itu adalah CV singkatnya. Kemudian,
narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Neneng Windayani, MSI. Nah, Ibu Dr. Neneng Windayani, MSI ini merupakan begitu ya, dosen di Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S1-nya dari IKIP Bandung, kemudian S2-nya juga Pendidikan Kimia di UPI Bandung, dan menyelesaikan program doktornya di Institut Teknologi Bandung. Beliau merupakan sekretaris Pusat Kajian Halal UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus juga bersama dengan Pak Dr. Tri sebagai pimpinan di Laboratorium Terpadu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu saja mungkin ya, CV singkatnya untuk publikasi dan lain sebagainya itu bisa kita lihat nanti, mungkin akan dijelaskan juga, termasuk Bu Neneng ini adalah salah satu ikon kefir begitu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi kalau berbicara kefir biasanya di UIN Bandung, itu nanti yang akan keluar pertama mungkin adalah nama Ibu Dr. Neneng. Itu saja yang bisa sampaikan terkait dengan CV singkat dari narasumber kita pada pagi hari, pada siang hari ini. Tidak berlama-lama lagi, Bapak Ibu, kita langsung saja mendengarkan begitu ya informasi-informasi terkait dengan program pendampingan halal atau pendampingan proses produk halal atau pendamping PPH yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Dr. Tri Cahyanto SMI, MSI, mohon maaf, Bapak Dr. Tri Cahyanto MSI, saya persilahkan. Mohon maaf, Bapak masih di mute. Ya, terima kasih Bu Rizda Arba Ulfa, MSI, dan juga kepada Ibu Dr. Neneng Windayani, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wa dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amalan. Puji syukur milik Allah pada kesempatan di pagi menjelang siang ini kita bersilaturahim di Zoom ini secara virtual. Terima kasih atas kehadiran seluruh mahasiswa dan alumni yang bisa hadir di kesempatan hari ini. Informasinya memang sangat cepat karena kami juga memang saat ini sedang memberikan pelatihan untuk perguruan tinggi. Jadi kami membagi-bagi tim untuk memberikan pendampingan pelatihan bagi perguruan tinggi maupun ormas Islam yang ada di Indonesia. Kebetulan kami UIN Sunan Gunung Jati Bandung ditunjuk sebagai salah satu mitra untuk percepatan sertifikasi halal dengan lembaga pendampingan proses produk halal. Bapak Ibu yang saya hormati, mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, pada kesempatan hari ini kita santai saja sebenarnya ngobrolnya ya, supaya tidak terlalu formal tapi tetap karena ada hal yang harus disampaikan, tentunya kan saya menyajikan slide ini. Mohon izin untuk bisa, nah ini. Bapak Ibu sudah bisa terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke ya, sudah tampak ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui perkembangan tentang halal di Indonesia. Ada juga yang memang mungkin tahu tapi samar-samar. Atau mungkin ada juga yang mungkin baru mendapatkan informasi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini adalah sekedar sharing session. Informasi-informasi yang mungkin bisa menjadi peluang bagi mahasiswa atau alumni untuk terlibat ya dalam proses sertifikasi halal. Bagaimana keterlibatannya? Nah, nanti kita akan lihat. Sehingga kita bisa memposisikan
apakah kita mau terlibat secara langsung atau kita hanya menjadi pengguna produk halal atau kita hanya menjadi pengamat saja. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, di sini saya kasih judulnya pendamping proses produk halal. Nah, di sini PPH-nya itu proses produk halal. Jadi kalau disingkat itu adalah pendamping PPH. Ya, pendamping PPH. Jadi biar tidak diulang-ulang apa itu PPH, karena di slide-slide selanjutnya istilah PPH ini merujuk kepada pengertian proses produk halal. Bapak Ibu bisa lihat di sini sertifikasi halal. Saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, mohon maaf. Di sebelah kanan itu ada tiga logo. Ya, ada tiga logo. Ada yang Majelis Ulama Indonesia tertulis halal, ada yang tulisan halal saja, ada yang Arabnya saja, ada yang pakai tulisan halal di bawahnya, ya, tulisan Latin, ada yang di bawahnya halal Indonesia. Silakan Bapak Ibu, mana yang benar logonya? Logo halal di Indonesia. Yang ada halal MUI-nya, Pak. Halal MUI-nya. Kemudian yang kedua, kira-kira yang banyak ditemukan di lapangan logo mana? Logo yang halal. Putih itu, Pak. Yang halal. Yang bulat. Yang bulat. Yang bulat, ya. Mau yang logo MUI ataupun logo yang halal sebelah kanan, yang hitam putih, ya, Pak, ya? Bu, ya? Nah, itu banyak ditemukan di kita. Jadi, Bapak-Ibu, logo halal itu, ya, yang ditemukan di lapangan ada yang memang masyarakat secara inisiatif karena menganggap bahwa produknya itu aman, halal, sehingga apa? Ah, sudah aja, tinggal di print atau tinggal di fotokopi, tempeli, halal. Boleh nggak seperti itu, Pak? Tidak. Nggak boleh. Salah. Benarnya nggak boleh, tapi diboleh. Nggak boleh. Betul, betul. Jadi selama ini ya di masyarakat kita begitu banyak produk-produk yang satu menggunakan logo halal yang tidak resmi. Ya. Yang kedua, ada juga ditemukan di lapangan menggunakan logo MUI tetapi benar-benar bahwa dia itu sebenarnya tidak disertifikasi halal atau produknya itu belum disertifikasi halal. Nah, sedangkan logo yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang nanti akan menjadi logo resmi pasca ya diserahkannya pengelolaan penyelenggaraan sertifikasi halal itu oleh suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Namanya itu adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, jadi yang mengeluarkan sertifikasi halal itu nanti itu adalah BPJPH. Di mana posisi MUI tetap ada, yaitu posisi MUI itu adalah sebagai pemberi fatwa. Jadi kalau misalnya proses sertifikasi tanpa fatwa dari MUI, maka sertifikasi halalnya tidak akan keluar. Nah, jadi jangan khawatir, MUI masih terlibat. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada produk yang bersertifikat halal. Selama ini saya singkat saja nanti karena Bapak Ibu yang nanti berminat jadi pendamping PPH ya nanti akan mendapatkan materi lebih lanjut. Ini hanya sekilas saja supaya kita memiliki frame yang sama bahwa yang disebut dengan produk itu bukan makanan dan minuman saja. Nanti yang disertifikasi halal itu bukan makanan dan minuman saja, tetapi barang dan juga jasa. Barang itu makanan, minuman, obat, kosmetik, ya, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, termasuk barang gunaan. Ya, dan yang dipakai atau dimanfaatkan. Ya, apa contohnya? Contohnya misalnya kuas. Bapak Ibu, nanti kalau main ke minimarket, Ibu bisa lihat di tempat barang-barang gunaan, barang alat rumah tangga, itu ada kuas yang bersertifikat halal. Ya. Karena memang
bahannya memungkinkan satu bahannya dari sintetik atau bahannya dari hewani. Kalau hewani dari bulu, misalnya bulunya dari apa? Bulu babi, ya udah jelas haram. Gitu ya. Nah, ini sekilas saja, jadi produknya itu ada barang, ada jasa. Nah, jasanya apa? Jasa penyembelihan. Ya. Kemudian ini banyak juga peluangnya nih penyembelihan. Karena di beberapa tempat ternyata sangat sedikit rumah potong hewan yang bersertifikat halal. Ya, padahal semua produk atau barang yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah produk-produk yang harus disertifikasi halal. Jadi bukan hanya makanan minuman, termasuk barang gunaan dan barang-barang yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada kulkas yang disertifikat halal ya? Ada yang tahu mereknya apa, Pak? Bu? Nanti coba cek. Itu ada kulkas yang disertifikat halal. Bagaimana? Nah, nanti sebenarnya detail bagaimana pembahasannya harus mengikuti pelatihan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini penahapan sertifikasi halal. Jadi, sertifikasi halal ini karena banyak produk yang beredar di Indonesia ini harus bersertifikat halal, maka ini ada tahapannya. Nah, yang makanan dan minuman itu harus selesai tahun 2024. Makanya pemerintah menargetkan sertifikasi halal melalui program pendampingan proses produk halal ini, yaitu 10 juta UMK tersertifikasi halal. 10 juta. Itu dibiayai oleh pemerintah. Ya. Sebagian dibiayai oleh pemerintah, ya, sebagian ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Ya. Nah, tapi ditargetkan 10 juta sampai tahun 2024. Ya. Kemarin ditargetkan 15.000, yang terserap hanya berapa ribu aja. Karena apa? Kurang pendamping PPH. Nah, ini tahapan-tahapannya, obat tradisional, obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, kosmetika, itu sampai 2026. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah produk-produk yang tahapan penahapan sertifikasi halal. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, sertifikasi halal itu sekarang itu boleh melalui dua pintu. Nih, saya di sini ada BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, di sini ada Pusat Kajian Halal atau Halal Center. Di sini ada Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, ini memiliki fungsi yang hampir mirip, tetapi produk yang diaudit, diperiksa, itu memiliki kategori yang berbeda. Nah, kalau misalnya yang lembaga pendamping PPH, ya, itu petugasnya namanya pendamping PPH. Atau orang yang bertugas untuk memeriksa pelaku usahanya itu, produknya itu adalah pendamping PPH. Nah, kalau lembaga pemeriksa halal, itu namanya auditor halal. Kalau lembaga pendamping PPH ini, yang di bawah Halal Center atau Pusat Kajian Halal, produknya resikonya tingkat rendah. Yang kedua itu adalah UMK. Usaha mikro dan kecil. Yang ketiga adalah tidak memerlukan pengujian laboratorium. Ya. Ini adalah yang skema yang melalui lembaga pendamping proses produk halal. Sedangkan yang melalui lembaga pemeriksa halal itu ada auditor halalnya dan harus melalui salah satunya pengujian laboratorium, salah satunya, ya. Dan di luar UMK, usaha mikro dan kecil. Makanya syarat untuk memiliki LPH itu harus memiliki laboratorium yang terakreditasi. Ya. Jadi untuk yang LPH itu yang di luar UMK, produknya memiliki resiko tingkat tinggi, menengah atau tinggi, kemudian laboratorium, petugasnya disebut dengan auditor halal.
Sedangkan yang sedang akan kita bahas ini adalah lembaga pendamping proses produk halal yang di dalamnya ada pendamping proses produk halal. Nah, ini adalah mekanisme sertifikasi halal. Jadi bisa melalui lembaga pendamping proses produk halal atau melalui lembaga pemeriksa halal. Dua-duanya ini sebenarnya perannya hampir mirip. Kalau di lembaga pendampingan proses produk halal, ya namanya itu adalah verifikasi dan validasi. Kalau di lembaga pemeriksa halal, itu tugasnya auditor halal, tugasnya mengaudit. Nah, kalau lembaga pendamping proses produk halal ini, produknya itu adalah yang beresiko rendah, yang sudah jelas bahan-bahannya halal, ya. Kemudian kalau yang lembaga pemeriksa halal, ini produk-produk yang memiliki resiko tinggi, termasuk memiliki kerumitan dari sisi teknologi, dan harus memiliki laboratorium. Nah, UIN Bandung, Bapak-Ibu, sekaligus untuk menginformasikan, dua lembaga ini ada di UIN Bandung. Kita punya laboratorium pengujian halal dan laboratorium kalibrasi yang saat ini sedang proses akreditasi dan berada di kampus 2 untuk sementara sampai selesai pembangunan gedung laboratorium dan halal center di kampus 1. Ya, insya Allah tahun ini sudah bisa digunakan di akhir tahun. Nah, itu sebagai pengenalan bahwa kita punya dua lembaga ini. Nah, Bapak-Ibu yang diundang di kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang pendamping PPH, bukan auditor halal. Kalau auditor halal nanti kita bahas di lain sesi. Ya, nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah nomor 39 pasal 139 tahun 2020 tentang penahapan produk makanan dan minuman, produk pada sektor makanan dan minuman untuk penahapan pengajuan sertifikasi halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Jadi, di tahun 2024, 17 Oktober, semua produk makanan dan minuman sudah harus tersertifikasi halal. Nah, untuk melakukan percepatan sertifikasi halal tersebut, ya, yang konon UMK di Indonesia itu di masa pandemi juga terus meningkat dan jumlahnya puluhan juta, maka perlu didorong untuk percepatan. Nah, salah satunya dengan menyegerakan fasilitasi melalui program self-declare atau pernyataan pelaku usaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, untuk dapat melaksanakan self-declare ini, diperlukan adanya pendamping proses produk halal atau pendamping PPH sesuai dengan PMA nomor 20 tahun 2021. Pendamping PPH harus diawali dengan lembaga pendamping PPH yang menaungi para pendamping PPH. Nah, jadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini adalah lembaga salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai lembaga pendamping PPH yang salah satu fungsinya itu dapat merekrut pendamping PPH. Nah, pendamping PPH itu apa? Pendamping PPH itu adalah perseorangan yang melakukan proses pendampingan proses produk halal. Ya, atau proses pendampingan PPH. Jadi pendamping PPH itu adalah seseorang yang melakukan proses pendampingan PPH. Nah, sedangkan lembaga pendamping PPH UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini adalah lembaga yang menaungi pendamping PPH. Jadi pendamping PPH ini dinaungi oleh lembaga pendamping PPH. Nah, pendamping PPH ini bisa berasal dari ormas, bisa dari lembaga keagamaan Islam, termasuk perguruan tinggi. Nah, kemudian apa yang disebut dengan pendampingan PPH itu? Nah, pendampingan PPH itu adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil
dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk. Jadi itu yang disebut dengan pendamping itu adalah mendampingi pelaku usaha, ya, supaya dia itu, si pelaku usaha itu, memenuhi persyaratan untuk kehalalan suatu produk sehingga dapat direkomendasikan mendapatkan sertifikat halal. Nah, pernyataan tadi kan ada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Itu dilakukan, ya, berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halalnya apa? Satu, ya, ada pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang berisi satu, kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Yang kedua adalah proses produk halal. Yang ketiga adalah adanya pendampingan PPH. Nah, pendampingan PPH ini yang dimaksud yaitu dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi dari pernyataan pelaku usaha tersebut, ya, terhadap kehalalan produknya, ya, yang dilakukan oleh pendamping PPH. Nah, ini UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini resmi menjadi lembaga pendamping PPH itu adalah sejak tahun 2021, termasuk yang generasi pertama, ya. Nomor registrasinya ini Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian tanggal berlakunya itu sampai 4 Desember 2026. Jadi kita sangat panjang sekali. Nah, kita ini sudah memiliki pendamping PPH, Bapak Ibu semua nih, mahasiswa. Jumlah pendamping PPH ini yang kita sudah punyai ada 232 tersebar di Jawa Barat dan mereka itu sudah mulai bekerja. Ya, walaupun memang kita baru memulai akhir tahun program ini. Tapi alhamdulillah ada satu pendamping PPH yang dalam kurang dari satu bulan itu sampai bisa mendampingi pelaku usaha dengan jumlah hampir 27. Ya, 27 pelaku usaha. Nah, setiap satu pelaku usaha yang didampingi kemudian sampai sertifikatnya keluar, maka satu pelaku usaha itu, ya, itu sama dengan memberikan poin dan sekaligus koin bagi pendamping PPH. Ya, jadi saya mau sampaikan saja kalau tahun kemarin itu satu pendamping PPH, jika dia bisa mendampingi pelaku usaha sampai sertifikat halal keluar, maka satu pelaku usaha itu dihitung 150.000. Ya. 150.000 kalau tahun kemarin, ya. Tahun ini katanya tetap, ya. Mudah-mudahan ke depan bisa meningkat, tapi tahun ini katanya tetap 150.000. Jadi bisa dihitung saja. Di sini sebenarnya yang utama kita harus luruskan bahwa di sini ada misi dakwah, misi menjalankan undang-undang syariat Islam, dan juga di antaranya di sini ada sekaligus apa yang kita lakukan itu berdampak kepada poin dan sekaligus koin. Semakin banyak pelaku usaha yang bisa kita dampingi sampai sertifikat halalnya keluar, ya, kita tinggal menargetkan setiap bulan berapa target pelaku usaha yang akan kita dampingi. Pengalaman kemarin dalam waktu kurang dari satu bulan, ya, satu pendamping itu ada yang 27, yang paling 29 yang paling banyak, yang paling ada yang 10, ya, bermacam-macam. Tinggal diakumulasi aja. Nah, sekarang kita ditugaskan untuk merekrut pendamping PPH. Targetnya kita diminta sampai 5.000, tapi kita realistis saja kita mau merekrut kurang lebih 500. 500 pendamping PPH. Nah, ini adalah sebaran pendamping PPH yang kita miliki di Jawa Barat. Ada yang memang berjalan, ya, artinya aktif. Ada yang memang mungkin karena beberapa kendala, ya, misalnya terkait menggunakan aplikasinya ternyata ada kesulitan sehingga akhirnya tidak aktif gitu ya.
Tetapi alhamdulillah tadi malam pun kita baru selesai melakukan refreshment ya terhadap pendamping PPH dari penyuluh agama yang jumlahnya 232 dan mereka sangat antusias sekali dan mereka sudah siap untuk terjun ke lapangan di tahun 2022 ini. Nah, ini untuk selanjutnya tahapan pendampingan proses produk halal. Nah, tahapan pendampingan proses produk halal ini nanti akan disampaikan oleh Bu Dr. Neneng. Yang jelas Bapak Ibu alumni kemudian juga mahasiswa di sini ada peluang yaitu peluang untuk menjadi pendamping proses produk halal yang tugasnya adalah ya melakukan verifikasi dan validasi terhadap pelaku usaha. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya supaya kita bisa menjadi pendamping PPH. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Neneng ya. Dan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut setelah Bu Dr. Neneng menyampaikan tentang tahapan ini. Dipersilakan Ibu Dr. Neneng. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Slide-nya masih dari situ, Pak? Ya, mangga, Bu. Baik. Atau dari Ibu, boleh? Oh, boleh. Mau dari saya atau dari Ibu, mangga? Dari saya saja. Boleh, mangga. Kirang, pilih kirang upami, Pak. Ada. Okay. Mangga. Oke, saya stop share dulu, biasanya suka agak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Pak Kepala PKH UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Ibu, adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan pengantar terkait dengan apa yang akan kita laksanakan, begitu. Nah, dalam hal ini kita akan melanjutkan topik pembicaraan berkaitan dengan bagaimana tahapan pendampingan PPH ini. Tadi sudah disampaikan bahwa pendampingan PPH ini adalah proses di mana kita lembaga pendamping halal, lembaga pendamping PPH, kemudian pendamping PPH melakukan aktivitas begitu ya, mendampingi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan self-declare atas produk yang dihasilkannya, begitu. Nah, setidaknya ada tiga tahapan penting yang harus dilewati dalam PPH ini, dalam pendampingan PPH. Yang pertama adalah pelatihan pendamping. Nah, pelatihan pendamping PPH ini diselenggarakan oleh lembaga pendamping PPH yang memang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan BPJPH, seperti itu. Sudah terregistrasi, ini salah satunya adalah lembaga pendamping PPH UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, selanjutnya adalah pendataan, dan ini dilakukan oleh lembaga pendamping PPH juga. Pendataan siapa saja yang pendamping yang sudah lulus, sudah mengikuti pelatihan, mengikuti evaluasi, dan juga lulus hingga mendapatkan sertifikat kelulusan, seperti itu, untuk nanti diregistrasikan di akun Si Halal, begitu. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan nomor registrasi, Bapak Ibu sebagai pendamping PPH nanti bisa melaksanakan mekanisme pendampingan secara menyeluruh. Nah, secara rinci barangkali kita bisa lihat di sini pelatihan pendamping PPH ini diselenggarakan oleh lembaga pendampingan PPH. Dalam hal ini adalah lembaga pendampingan PPH UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian ini tahun sekarang sampai bulan April kita harus merekrut atau kami harus merekrut sebanyak 500 orang. Jadi targetnya adalah 500 orang pendamping PPH
yang akan kami rekrut. Kemudian dalam waktu dekat, ini dari di hari Senin insya Allah akan kita laksanakan pelatihan batch pertama, dan satu batch itu akan diikuti atau hanya akan tersedia kursi untuk 50 orang saja. Jadi batch pertama hanya 50 orang, mungkin insya Allah akan diikuti oleh batch berikutnya, sehingga target kita sebanyak 500 orang pendamping PPH ini bisa tercapai sampai bulan April. Nah, jumlah batch yang kita akan laksanakan tentu saja ini akan ditentukan oleh hasil dari kelulusan pendamping PPH. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa pelatihan pendamping PPH ini ada evaluasinya. Jadi selain mengikuti full begitu kegiatan pelatihannya, juga harus mengikuti evaluasi dan harus mencapai passing grade tertentu begitu. Nanti akan diinformasikan lebih rinci di mana seseorang itu kemudian dikatakan lulus atau layak menjadi pendamping PPH. Nah, kemudian pelatihan yang akan diselenggarakan itu kita lakukan secara online. Nah, secara online untuk materinya, kemudian ada praktik lapangannya juga, kemudian ada penugasan dan sekaligus ada studi kasus ke pelaku usaha. Nah, jadi lengkap mulai dari teori, praktik, kemudian penugasan dan juga studi kasus. Nah, ini adalah tahapan rekrutmen untuk batch pertama berarti ya. Hari ini adalah sosialisasi. Kemudian tanggal 19 sampai 20 itu kita melakukan rekrutmen dan juga seleksi secara administratif. Berikutnya adalah pengumuman seleksi pada tanggal 20 Februari. Dan pelaksanaan pelatihan batch 1 itu akan kita laksanakan pada tanggal 21 sampai 26 Februari 2022. Nah, selanjutnya pengumuman kelulusan siapa saja yang berhak diregistrasi atau mendapatkan nomor registrasi dari BPJPH ini akan dilakukan pada tanggal 7 Maret 2022. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, adik-adik yang hari ini hadir di kesempatan sosialisasi ini mudah-mudahan bisa sekaligus atau bisa langsung mendaftarkan diri untuk menjadi pendamping PPH dan bisa mengikuti pelatihan pada pekan yang akan datang. Bapak Ibu, sebagai pendamping PPH tentu saja kita harus tahu sebetulnya pendamping PPH itu siapa. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala bahwa pendamping PPH itu adalah perseorangan berarti personal, pribadi atau individu ya, yang melakukan proses pendampingan PPH. Nah, jadi Bapak Ibu di sini perannya itu sangat apa ya, vital, sangat penting begitu dalam proses produk halal sehingga nanti dihasilkan produk-produk yang memang diyakini kehalalannya atau bersertifikat halal seperti yang nanti diharapkan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Nah, adapun persyaratan untuk seorang pendamping PPH ini mungkin harus dicatat. Pertama adalah WNI, Bapak Ibu warga negara Indonesia kan ya, kemudian beragama Islam, kemudian ini yang tidak hal yang tidak kalah pentingnya memiliki wawasan yang luas dan memahami syariat tentang bagaimana kehalalan produk ya. Kemudian yang hal yang tidak boleh ketinggalan tentu adalah harus memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH. Nah, oleh karenanya wajib hukumnya pendamping PPH itu mengikuti pelatihan hingga lulus dan terregistrasi. Nah, adapun kurikulum pelatihan yang akan diikuti oleh ibu dan bapak, adik-adik, itu totalnya adalah 20 jam pelajaran atau JPL begitu. Nah, di mana materinya itu tadi sudah disebutkan ada teori, kemudian ada praktik dan juga ada studi kasus. Nah, materinya sendiri ada kebijakan umum dan regulasi JPH, jaminan produk halal, lalu ketentuan syariat Islam terkait dengan JPH, kemudian pendampingan PPH dan pendamping PPH, lalu pengetahuan bahan, proses produk halal, verifikasi dan validasi, serta digitalisasi dan dokumentasi pendampingan PPH. Nah, jadi karena nanti kita menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh BPJPH, maka di sini di akhir kegiatan Bapak Ibu
nanti akan apa namanya dilakukan praktik bagaimana mendigitalisasi atau mensubmit dokumen yang sudah dikumpulkan pada saat pendampingan PPH ini sehingga bisa diterima oleh BPJPH untuk dilakukan verifikasi atau disetujui katakanlah sehingga diperoleh STTD atau surat tanda terima dokumen dan itu nanti akan memiliki arti tersebut. Nah, pendataan dan registrasi pendampingnya PPH ini dilakukan oleh lembaga pendampingan PPH UIN Sunan Gunung Jati Bandung nantinya ya. Dan kita akan menggunakan akun Sihalal. Jadi Bapak Ibu nanti harus login ke ptsp.halal.go.id atau aplikasi Sihalal, lalu kemudian data yang Bapak Ibu masukkan di dalam akun Sihalal masing-masing nanti akan diverifikasi dan divalidasi kelengkapan dokumennya termasuk juga kelulusan pelatihan dari lembaga pendamping PPH sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan nomor registrasi gitu ya dari BPJPH. Nomor itulah yang kemudian nanti akan digunakan sebagai identitas Ibu dan Bapak, identitas yang resmi dikeluarkan oleh BPJPH dalam melakukan pendampingan PPH di tempat masing-masing. Nah, adapun mekanisme pendampingan, ini adalah tugas penting Ibu dan Bapak sebagai pendamping PPH nantinya. Pertama adalah harus melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha dan juga proses produk halalnya. Jadi mulai dari bahan dan juga proses produk halalnya. Nah, jadi di sini harus melakukan verifikasi dan validasi. Nah, pernyataan kehalalan itu berarti yang kita kenal sebagai self declare begitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa self declare ini tidak melalui pengujian laboratorium sehingga nanti Bapak Ibu harus tahu persis produk yang mana saja yang diperkenankan self declare dan mana yang tidak begitu ya. Nanti di materi pelatihan akan kita peroleh. Selanjutnya verifikasi dan validasi bahan ini dilakukan dengan memeriksa dokumen bahan dan juga meminta komposisi bahan yang digunakan oleh para pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu nanti harus tahu persis ini katakanlah bahannya apa, adakah dokumen pembeliannya, isinya apa dan seterusnya. Gitu ya. Nanti kita akan lakukan praktik dan juga nanti Bapak Ibu harus studi kasus di lapangan. Nah, kemudian verifikasi dan validasi PPH juga dilakukan dengan memeriksa dokumen PPH, kemudian meminta atau mengarahkan agar pelaku usaha itu membuat skema PPH dan melakukan verifikasi ke lapangan. Jadi kalau misalnya dokumen ini kan bisa jadi hanya kertas-kertasnya saja atau file-filenya saja yang dikumpulkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus melakukan verifikasi bahkan ke tempat produksinya ya. Nah, jika ditemukan ketidaksesuaian antara bahan dan PPH seperti itu, maka si pendamping PPH ini harus melakukan tindakan koreksi terhadap bahan dan PPH yang dilakukan oleh pelaku usaha. Disinilah pentingnya peran dari pendamping PPH. Nah, jika hasil verifikasi dan validasi memenuhi standar, standarnya adalah standar kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH, maka pendamping PPH nanti harus memberikan atau melaporkan rekomendasi kepada BPJPH. Tentu saja ini melalui akun Sihalal. Nah, jadi dengan kata lain bahwa rekomendasi yang diberikan oleh pendamping PPH ini nanti akan digunakan oleh pelaku usaha untuk menyampaikan pernyataan kehalalan atau self declare atas produk yang dihasilkannya begitu dan ini akan disampaikan kepada BPJPH secara
elektronik dan ini menggunakan aplikasi atau sistem si halal begitu, sehingga insya Allah ini memerlukan keterampilan dan atau skill gitu ya di dalam mengoperasikannya. Nah, ini adalah mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PPH. Nah, kurang lebih alur prosesnya seperti yang ada di gambar sebelah kiri, bahwa pelaksananya itu ada pelaku usaha. Jadi awalnya diawali oleh pelaku usaha membuat pernyataan pelaku usaha yang isinya berupa akad ikrar atau ikrar yang isinya adalah tentang kehalalan, menyatakan tentang kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produksinya. Kemudian yang kedua adalah proses produksi halal. Jadi dua hal ini yang kemudian harus dibuat, diikrarkan oleh pelaku usaha, diikrarkan secara tertulis ya, nanti ditandatangani oleh para pelaku usaha. Nah, kemudian kalau ini sudah ada, maka tugasnya berikutnya adalah alur proses berikutnya adalah verifikasi dan validasi pernyataan tersebut. Nah, dan ini dilakukan oleh pendamping PPH. Apabila hasil verifikasi dan validasi pernyataan pelaku usaha atau self-declare itu sudah sesuai, maka pendamping kemudian menyerahkan pernyataan pelaku usaha itu kepada BPJPH, seperti itu. Namun, kalau tidak sesuai, maka ini harus balik lagi ke atas. Tadi, dilakukan koreksi. Kemudian diikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan sesuai dengan kriteria tadi kehalalan BPJPH, balik lagi ke sini dan mudah-mudahan bisa sesuai, kemudian disampaikan kembali kepada BPJPH, dan kalau sudah diterima oleh BPJPH sehingga keluar yang namanya surat tanda terima dokumen atau STTD, maka sampai di sini pekerjaan pendamping PPH selesai. Nanti akan dilakukan pembayaran insentif dari BPJPH kepada para pendamping PPH melalui akun rekening masing-masing, seperti itu. Sehingga dari awal Bapak Ibu harus sudah menyiapkan rekening yang memang aktif, begitu ya. Sehingga untuk memudahkan nanti proses berikutnya. Nah, BPJPH sendiri ketika sudah menerima pernyataan pelaku usaha, maka selanjutnya akan menyampaikan dokumen tersebut kepada sidang fatwa halal atau komisi halal MUI. Dan MUI akan melaksanakan sidang, biasanya kalau di daerah itu setiap hari Rabu, katanya kalau di Jawa Barat ya. Nah, kemudian dari hasil sidang fatwa ini, kalau sudah dinyatakan, disedangkan ditetapkan bahwa halal, maka datanya ini akan dikembalikan kepada BPJPH dan kemudian BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Jadi begitulah kurang lebih alur dari proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK, usaha mikro dan kecil. Nah, Ibu Bapak, ada banyak hal yang harus kita kerjakan karena kita tahu bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini harus selesai, terutama untuk makanan, harus selesai pada tahun 2024 ya, pada tanggal 17 Oktober 2024. Nah, beberapa yang harus diperhatikan. Bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, maka pernyataan kehalalannya itu didasarkan pada dua hal. Yang pertama, bahwa produknya itu tidak beresiko atau menggunakan yang sudah dipastikan kehalalannya. Dan yang kedua, proses produksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha itu harus dipastikan kehalalannya dan sederhana. Oleh karenanya, kalau nanti Bapak Ibu ketemu dengan pelaku usaha mikro dan kecil yang memproses produknya itu ternyata rumit atau menggunakan high tech begitu,
teknologi tinggi maka tidak bisa menggunakan atau menempuh jalur sertifikasi halalnya melalui pernyataan pelaku usaha, tetapi harus menempuh jalan yang lain, yaitu melalui LPH atau lembaga pemeriksa halal, dan ada pemeriksaan di laboratorium seperti itu. Nah, pernyataan pelaku usaha juga akan dilakukan berdasarkan standar halal yang tadi sudah ditetapkan oleh BPJPH, dan tugas pendamping tadi yang paling utama adalah melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha, begitu ya, baik bahannya maupun proses produk halal. Nah, itu barangkali gambaran secara garis besarnya. Nanti mungkin di dalam kegiatan pelatihan akan lebih rinci kita lihat poin-poin apa saja, tugasnya apa saja, termasuk juga mungkin yang tidak kalah penting adalah pengetahuan tentang bahan dan bagaimana proses verifikasi serta validasi itu secara teknis dilakukan. Demikian barangkali Neng yang bisa disampaikan. Saya berharap dari sini kita akan banyak diskusi, karena kita tahu bahwa yang namanya jaminan produk halal ini bukan hanya tugas dari BPJPH, tapi kita juga sebagai masyarakat, sebagai muslim memiliki kewajiban yang tidak sedikit seperti itu ya, karena bagaimanapun kewajiban mengkonsumsi, menggunakan produk halal itu adalah perintah dari Allah, maka tentu saja ini menjadi salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Neng, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tri dan juga Ibu Dr. Neneng terkait dengan informasi yang sudah di-sharing begitu ya pada pertemuan kita di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya pada batch pertama ini, saya batasi hanya 3 penanya terlebih dahulu. Boleh bertanya pada Pak Dr. Tri ataupun pada Ibu Dr. Neneng atau keduanya secara sekaligus. Untuk Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung dapat mengklik begitu ya icon untuk raise hand-nya mungkin. Boleh? Assalamualaikum. Oh, mau langsung saja, boleh. Ada yang pertama Bapak Romli, kemudian yang kedua Pak Landi, dan yang ketiga adalah Ibu Lili Purnama, begitu ya. Jadi untuk batch pertama ini kita sudah punya 3 penanya. Baik, kita mulai saja pada pertanyaan pertama mungkin ya dari penanya kita, yaitu Bapak Romli. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romli, domisili di Pandeglang, Banten. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, kepada Ibu Moderator maupun narasumber, menyimak dari hasil penyampaian materi mengenai PPH yang disampaikan oleh narasumber, baik oleh Bapak Tri maupun Ibu Neneng, kaitannya dengan pelaksanaan kinerja para PPH. Ini salah satu kegiatannya adalah verifikasi dan validasi pernyataan dari para pelaku usaha atau para pelaku UKM. Ini ada beberapa hal yang saya pertanyakan kaitan dengan objek yang akan kita verifikasi ataupun kita validasi, yaitu perusahaan. Bagaimana kita menjemput pernyataan dari para pelaku usaha tersebut, mekanismenya? Apakah ada bagian marketing dari PPH atau dari lembaga, bahwa lembaga UIN ini memiliki LPH atau PPH. Nanti kemudian si pengusaha tersebut mendaftarkan untuk proses halalnya, produk halalnya. Gitu. Apakah itu dengan cara lain kita selaku pendamping menjemput perusahaan-perusahaan tersebut untuk mempertanyakan apakah sudah punya produk halal atau belum, lalu kita tindak lanjuti dengan mekanisme BPJPH. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romli. Bapak Ibu, apakah akan langsung dijawab atau kita terdengarkan dulu terlebih dahulu 2 penanya selanjutnya? Langsung jawab aja, Bu. Langsung jawab ya, supaya tidak lupa.
Pak Ujian. Silakan Pak. Pak Romli, terima kasih ya. Pak Romli dari mana, dari alumni prodi apa Pak Romli? Saya di FKIP. FKIP ya, nggak apa-apa. Pak Romli, jadi mungkin kita harus batasi ya. Kalau yang sedang kita diskusikan ini pendamping proses produk halal, ya. Nah, pendamping proses produk halal ini, nah itu yang menjadi targetnya itu adalah UMK, usaha mikro dan kecil. Nah, kalau yang perusahaan-perusahaan yang besar tadi, ya, yang produknya itu memiliki resiko tinggi, teknologinya rumit, itu melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Dan biasanya harus ada pengujian laboratorium dan sebagainya. Nah, sedangkan yang sedang kita bahas, pendamping proses produk halal ini tidak melalui laboratorium, Pak. Jadi cukup sederhana. Makanya targetnya itu adalah UMK, usaha mikro dan kecil. Nah, usaha mikro dan kecil itu kan adalah usaha-usaha yang memang dilakukan perorangan, atau mungkin badan usaha yang dari sisi pemodalan itu ada skala-skalanya ya. Kalau tidak salah untuk usaha mikro itu di bawah 500 juta ya, 350 juta. Kemudian kalau yang usaha kecil itu di bawah 2 miliar gitu ya. Nah, itu yang menjadi target kita, Pak. Ya. Jadi bukan perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, itu bisa dipahami Pak sampai sini, Pak? Baik, Pak. Satu itu ya. Nah, yang kedua, bagaimana nih caranya? Ya, kita yang menjemput bola, ya, atau dari lembaga kami sudah punya data tentang pelaku usaha, pelaku usaha tersebut. Begitu ya, Pak ya, pertanyaannya. Nah, tahun 2021 ya, kami itu mendapatkan data dengan di-drop langsung, Pak. Data di-drop dari data dari OSS, dari Kementerian BPKM ya, investasi itu ya, itu punya data yang langsung di-drop pelaku usaha. Dan ternyata ketika kami turun ke lapangan itu kami banyak menemukan data-data yang tidak valid. Nah, akhirnya di tahun 2002 ini mekanismenya dirubah. Karena apa? Di tahun 2021 pendamping PPH itu sudah dikasih drop minimal 10 UMK. Ketika datang ke lapangan ternyata apa? Tidak ada usahanya, kemudian sudah bangkrut. Sehingga apa? Menghabiskan waktu. Nah, akhirnya di 2022 ini mekanismenya diganti. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan saja data-data pelaku usaha. Jadi nanti Bapak Ibu itu kan diberikan akun sebagai pendamping PPH kalau lulus dan kalau sudah terregister. Nah, kalau sudah lulus kemudian sudah terregister, Bapak Ibu punya akun untuk menginput pelaku usaha yang mana yang menjadi target. Ya, apakah yang di sekitarnya gitu ya, ataukah memang mau diperluas, karena memang tugas pendamping PPH ini bisa lintas provinsi sebenarnya. Gitu ya. Walaupun memang di provinsi yang lain sudah ada juga yang sudah bekerja, makanya kita fokus yang Jawa Barat saja yang area terdekat. Ya. Nah, Jawa Barat itu pelaku usahanya luar biasa, Pak. Dengan penduduk besar di Indonesia, ya, ini menjadi potensi bagi kita bahwa mereka itu sangat menunggu. Karena pelaku usaha nggak ada masalah, karena gratis. Tidak dipungut biaya, Pak, ini, Pak, untuk pelaku usaha, Pak. Cuman mereka ada kendala-kendala ketika mereka mengajukan sertifikasi halal. Baik sisi dokumen, sisi proses. Nah, tugas kita yaitu mendamping mereka sampai melakukan tindakan korektif. Ya, tindakan korektifnya apa? Misal ada pelaku usaha menggunakan bahan-bahan, ternyata di antara bahan itu bahannya itu tidak jelas sertifikat halalnya itu. Nah, kita arahkan diganti dengan produk yang bahan yang sudah punya sertifikat halal. Nah, memang kalau ingin detailnya harus ikut pelatihannya, Pak. Terima kasih. Harus lulus, karena apa? Sayang, Pak. Pelatihannya 20 jam, ya, 20 jam, satu minggu.
Ya, kita habis energi juga kalau misalnya udah ikut pelatihan, ternyata Bapak Ibu nggak lulus gitu. Makanya, yuk kita sama-sama. Tapi saya yakin sih, Insya Allah, Bapak Ibu yang punya semangat untuk belajar, ya, saya pikir sangat mudah kok, Pak. Gitu ya. Itu mungkin Bu Dokter Neneng ada tambahan, silakan. Mangga Bu. Betul Pak, mungkin yang paling ini mungkin saya mengajak Bapak untuk ini aja, untuk ikut pelatihan. Jadi supaya lebih praktis lagi, karena memang di sana kita ada praktik juga bagaimana memasukkan katakanlah data, bahkan kita harus membuat, membantu para pelaku usaha itu kadang-kadang tadi sudah disebutkan belum memiliki NIB misalnya. NIB, nomor induk berusaha. Nah, itu harus kita bantu buatkan. Dan ini menjadi penting Bapak Ibu ketika kita tahu di lingkungan kita banyak UMK begitu ya, yang harus naik kelas katakanlah seperti itu, dan itu harus kita bantu begitu. Termasuk dalam hal sertifikasi untuk self declare-nya itu, sertifikat halal, untuk mendapatkan sertifikat halal. Semangat ya, Pak. Siap, Bu. Terima pandai kasih. Baik, terima kasih Pak Romli. Gimana? Cukup, Pak? Ya, untuk sementara cukup, nanti kita ambil bermotivasinya di pas refleksi setelah menjadi anggota PPH. Mudah-mudahan. Insya Allah, Pak. Pendamping PPH ini. Tuhan, kalau tidak salah, Pak, di Pandeglang itu sekarang sedang diinisiasi untuk kawasan pangan halal terpadu di Pandeglang, kalau tidak salah ya, Kak. Ya. Beritanya, jadi nanti Bapak mungkin bisa banyak sekali pelaku usaha yang bisa didampingi. Ya. Ini suami Bu Risda ini orang Pandeglang soalnya. Oh, gitu. Salam silaturahmi. Ya, Insya Allah, Pak, nanti saya sampaikan. Baik, kita bergeser pada penanya yang kedua. Tadi ada Bapak Landi Iskandar. Masih ada Pak Landi? Atau kita ke Ibu Lili Purnama dulu? Oh, ada Pak Landinya. Silakan, Pak. Oke, langsung saja ya, Teh. Langsung, enggak, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landi Iskandar. Saya alumni dari UIN Sunan Gunung Jati, Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih atas waktunya, atas saya untuk menanyakan hal terkait yang belum saya pahami. Yang terhormat Bapak Narasumber dan Ibu Narasumber. Langsung saja, Bu. Dalam mekanisme pendampingan PPH itu kan ada ini poin yang ketiganya itu, jika ditemukan ketidaksesuaian bahan dan PPH, pendamping PPH itu tugasnya itu melakukan tindakan koreksi terhadap bahan. Nah, yang saya pertanyakan itu ini bagaimana gitu proses tindakan koreksi terhadap bahannya gitu, apakah ada tahap-tahapannya dari awal sampai akhir gitu, sehingga nanti tugas PPH itu dia melaporkan langsung gitu. Oh, ini belum cocok nih gitu kan bahannya dan lain sebagainya, atau teknologi yang digunakannya terlalu ribet dari yang Ibu katakan gitu. Itu apakah ada tahapannya seperti apa dan bagaimana? Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu, silakan. Ya, Pak Landi. Jadi memang pendamping proses produk halal ini bukan tukang lapor. Bukan tukang lapor. Ya, melaporkan tetapi sekaligus menjadi kawan bagi pelaku usaha supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ya, ya. Supaya diluruskan. Betul. Kalau audit kan, kalau audit mah langsung payah. Tidak sesuai. Ya. Jadi gitu. Nah, kalau kita ini, makanya kenapa pendamping PPH ini, namanya itu pendamping PPH ini tugasnya itu verifikasi dan validasi, bukan audit gitu. Ya. Karena pendamping PPH ini diharapkan bisa memfasilitasi bagaimana si pelaku usaha ini ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan ini diarahkan gitu. Jadi tindakan koreksinya itu adalah ketika misalnya kita melihat satu dari mulai persiapan bahan misalnya,
dilihat tuh bahan-bahannya, kan nanti harus kunjungan ke lapangan, Pak ya, ke lapangan. Nah, ternyata pas waktu di lapangan itu ditemukan itu. Di antara bahan-bahannya itu ternyata misal ada bahan yang tidak jelas sertifikat halalnya. Misalnya mau jualan membuat misalnya kerupuk, ada tepung tapioka, ada garam, ya, kemudian ada air dan sebagainya. Ternyata garam yang digunakan itu misalnya garamnya itu garam yang tidak jelas sertifikat halalnya. Ya. Nah, maka tindakan koreksinya adalah menyarankan kepada pelaku usaha supaya menggunakan bahan yang sudah jelas sertifikat halalnya. Jadi tidak menghukumi, tidak menjudge salah dan sebagainya, ya. Jadi memang posisinya mirip kayak auditor ya, tetapi kita agak sedikit auditornya berkawan juga gitu. Berkawan juga. Karena pelaku usaha yang UMK ini kan Pak, bukan ya mohon maaf ya. Ada yang mohon maaf buka apa tidak memiliki literasi yang misalnya cukup sehingga memang harus kita bantu. Ya. Kemarin pengalaman tahun kemarin juga dari pendamping yang sudah bekerja ya. Mau daftar akun saja, daftar untuk sertifikasi halal saja, mereka nggak bisa. Sehingga harus dibantu buatkan email oleh pendamping PPH itu, kan gitu. Nah inilah. Nah, jadi pahalanya itu luar biasa ini, Pak. Begitu Pak Landi ya. Nah, mungkin silakan Bu Dokter Neneng ada tambahan. Ya. Iya, mungkin saya sedikit menambah. Baik Pak Landi, begitu ya. Jadi memang kita tadi fungsinya itu adalah sebagai pendamping. Pendamping itu tidak melihatnya dari atas, tapi bersama-sama gitu ya, bergandengan katakanlah seperti itu. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu tidak sedikit para pelaku usaha yang tadi ditemukan misalnya tidak memiliki menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalannya. Lalu kita sarankan untuk mengganti dengan yang sudah ada sertifikat halalnya ya. Nah, tapi tidak sedikit yang kemudian menolak. Gitu. Nah, ini adalah tantangan besar bagi kita ya sebagai pendamping PPH nantinya menolak karena satu berpikir bahwa ini adalah ribet begitu. Yang kedua jadi mahal cina upami nganggo bahan yang ini gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita tanamkan atau harus kita bangun katakanlah kesadaran para pelaku usaha dalam memproduksi makanan, bahan atau produknya itu yang memang halal seperti itu. Nah, jadi bukan hanya pemenuhan katakanlah syarat-syarat tadi saja karena ingin laku usahanya begitu, tidak hanya itu, tetapi jauh yang lebih mendasar lagi adalah kita membangun kesadaran para pelaku usaha untuk menghasilkan produk-produk yang memang halal, bisa dijamin kehalalannya, katanya seperti itu, sehingga masyarakat menjadi lebih aman, lebih tenteram, dan itulah yang harus diciptakan oleh pemerintah dalam jaminan produk halal ini, begitu. Dan ujung tombaknya adalah salah satunya pendamping PPH, Bapak Ibu, gitu. Ya, gitu Pak Landi. Mudah-mudahan semangat. Oh iya, Ibu. Ya, semangat istilahnya tuh menjadi mujahid halal. Iya Ibu, sudah tak sabar ingin ikut pelatihan Bu. Oh gitu ya Bu, siap, mantap. Mungkin akan segera Ibu di-share. Akan segera di-share nanti link untuk pendaftarannya ya Pak ya. Mohon ditunggu. Ya, ya. Kebetulan saya tinggal di lingkungan usaha mikro kecil gitu Bu. Jadi cocok ya, sekali gitu. Cocok sekali dan masih banyak PR juga. Gitu. Saya perlu bimbingan dari Ibu Bapak. Baik Bapak, nanti kita sama-sama belajar ya. Mangga. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Landi, kemudian juga terima kasih Bapak Ibu sumber yang sudah memberikan tanggapan begitu ya. Nanti kita tunggu Pak Landi untuk pada batch pertama nanti kita akan buka pelatihan untuk pendamping PPH ini begitu. Jadi kalau namanya pendamping itu yang mendampingi bersamaan begitu ya. Oke, kita ke penanya yang akhir di batch pertama ini ada Ibu Lili untuk Pak Ahmad, nanti kita masuk ke batch kedua ya Pak ya. Mangga Bu Lili. Oh ya, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Lili Purnama dari alumni Ekonomi Syariah tahun 2021.
Jadi yang ingin saya tanyakan, seperti kita ketahui ya Bu, Pak, bahwa kan di depan UIN itu banyak di pinggir jalan jajanan-jajanan gitu. Dan karena saya dari ekonomi syariah, saya juga pernah nanya kan waktu itu untuk tugas kuliah. Pak, Bu, gimana kalau misalnya nanti akan ada pembinaan dari mahasiswa ekonomi syariah untuk dilakukan kayak menemani sih untuk diurus sertifikasi halalnya. Tapi pada saat itu banyak pelaku usaha yang mengatakan bahwa ini kan hanya usaha rumahan gitu. Jadi untuk apa sih sebenarnya adanya produk halal ini gitu. Jadi menurut saya bagaimana sih cara kita untuk menarik minat masyarakat untuk lebih memperhatikan tentang produk halal ini. Pertanyaan kedua, tadi kan untuk para pendamping PPH ini akan ada pelatihan selama 20 jam. Dan menurut saya itu sebenarnya sangat kurang ya Pak Bu, apalagi kan nanti adanya sertifikat. Jadi yang ingin saya tanyakan perihal pada saat nanti sudah lulus menjadi pendamping PPH ini, apakah akan ada pelatihan lanjutan ataupun evaluasi kinerja dari para pendamping PPH yang dilakukan oleh lembaga PPH UIN Bandung? Mungkin cukup sekian Bu dan Bapak, terima kasih. Sama-sama, wes hebat itunya pertanyaannya. Mangga, mungkin ini karena perempuan, kita ke perempuan dulu mungkin ya. Mangga, Bu Neneng, giliran nih. Ini gender mainstreaming ya. Baik, terima kasih Teh Lili. Alhamdulillah ya, Teh Lili sudah memiliki kepedulian bahkan sejak masih kuliah. Dan ini yang sebenarnya kita inginkan gitu ya, maksudnya dari para mahasiswa UIN itu. Jadi tidak hanya sebagai user saja, tapi juga mungkin kita harus ikut berpartisipasi di dalamnya begitu ya, untuk mendirikan hilafah sanes, menegakkan syariah dengan sesuai dengan kemampuan kita begitu ya. Nah, terkait dengan tadi bagaimana menumbuhkan istilahnya itu apa ya, kesadaran tadi ya, masyarakat kita mungkin termasuk masyarakat yang harus di istilahnya tuh singsiunan gitu ya Teh ya. Harapannya sih sadar sendiri, tapi kan suka lebih sulit ya, sadar sendiri itu, kesadaran motivasi dari dalam itu agak sulit. Nah, oleh karenanya keberadaan atau sudah digulirkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 di mana seluruh barang, produk dan jasa yang beredar di Indonesia ini harus bersertifikat halal, ini menjadi salah satu istilahnya tuh apa ya, cara barangkali pemerintah untuk menjamin bahwa semua bahan, produk, atau jasa yang memang digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang Muslim, itu sudah terjamin kehalalannya. Nah, jadi mungkin kita harus menyampaikan hal itu, bahwa ke depan di tahun 2024, itu sudah tidak boleh lagi ada produk yang memang diperjualbelikan tanpa sertifikat halal. Seperti itu Teh, itu satu ya. Bahkan mungkin yang online juga sekarang sudah mulai menjadi salah satu sasaran begitu ya. Kan selama ini juga kita banyak belanja online begitu, tapi kita tidak tahu apakah itu bahan atau produk yang kita beli itu halal atau tidak ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan pasca pendampingan. Betul sekali Teh, pasca pelatihan. Pelatihan itu memang hanya 20 jam begitu di dalam kurikulumnya. Ini kurang lebih satu pekan Teh. Jadi insya Allah dari awal sampai akhir, bahkan ada tugas di sana, ada praktik juga, ada juga harus studi kasus ke lapangan. Nah ya. Lalu apakah selesai sampai di situ? Oh tentu tidak Teh, karena nomor registrasi yang Teteh punya nanti setelah mengikuti pelatihan, setelah didaftarkan ke BPJPH, itu nanti akan berlaku selama seumur hidup. Nah, dan tanggung jawab kami sebagai lembaga pendampingan PPH itu harus melakukan rekrutmen, evaluasi, dan pembinaan terhadap para pendamping PPH. Nah, oleh karenanya seperti yang tahun kemarin sudah direkrut kurang lebih 232 orang itu kita lakukan evaluasi termasuk juga memberikan penyegaran-penyegaran begitu ya. Tadi malam sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala bahwa tadi malam kita baru selesai melakukan penyegaran, refreshment teman-teman
pendamping PPH yang sudah bertugas di tahun 2021 dan akan segera melaksanakan tugas berikutnya di periode 2022 ini, begitu. Jadi insya Allah tidak dilepas begitu saja karena secara sistem kita juga punya data, terdata dengan baik seperti itu, termasuk juga perkembangannya bagaimana, berapa jumlah misalnya pelaku usaha yang berhasil didampingi, bagaimana kelanjutannya dan seterusnya itu tercatat karena kita memiliki akun si halal tadi, akun si halal untuk lembaga pendamping yang di dalamnya bisa memantau para pendamping PPH. Demikian teh dari saya, mungkin Pak Kepala bisa menambahkan lebih jelas lagi, silakan. Ya, terima kasih Bu Dr. Neneng. Bu siapa tadi, terlupa lagi, Bu Ibu Lili. Ibu Lili ya, mohon maaf. Bu Lili, tadi terkait dengan minat pelaku usaha untuk sertifikat halal, tadi kalau lihat di tahapan-penahapan timeline untuk sertifikasi halal, 2024 itu untuk dan minuman sudah tidak ada kata kompromi, itu sudah harus bersertifikat halal. Ya, mau apoknya yang dijual oleh pelaku usaha itu harus bersertifikat halal 2024. Makanya pemerintah memfasilitasi, ya, satu sisi memerintahkan, akhirnya harus memfasilitasinya melalui program ini, sertifikasi halal dengan skema self declare yang salah satunya itu gratis. Nah, ini harus dimanfaatkan. Nah, yang kedua, ini harus diinformasikan kepada pelaku usaha juga. Yang kedua, Bapak Ibu bisa cek nanti ya di platform online, penjualan online ya, untuk produk makanan dan minuman itu ya, itu sudah mulai diarahkan diarahkan bahwa produk yang ditransaksikan itu adalah produk yang sudah bersertifikat halal. Nanti Bapak Ibu bisa searching di Google, di googling ya. Nanti bagaimana produk-produk yang ditransaksikan secara online melalui platform online itu harus bersertifikat halal. Jadi kalau misalnya tidak kita dampingi sekarang, kita khawatir bahwa pelaku usaha ini akan berguguran dengan sendirinya. Ya, oleh karena itu tugas dari kita ini ada satu tugas negara, yang kedua tugas juga kita dalam rangka menegakkan syariah, karena halal ini urusan terkait dengan syariah. Yang ketiga, ini menyelamatkan ekonomi umat. Ya, jangan sampai mereka tidak bisa melakukan transaksi penjualan secara online melalui platform yang sudah ada karena terhalang oleh salah satunya mereka belum bersertifikat halal, padahal ini sudah difasilitasi oleh pemerintah. Nah, itu ya untuk terkait dengan minat ya. Jadi memang tugas pendamping PPH ini harus mengedukasi literasi halal para pelaku usaha. Nah, apa yang harus diedukasi? Ya nanti mungkin nanti di pelatihan-pelatihan itu salah satunya kita bisa memahami bagaimana sertifikasi halal ini dari mulai regulasi sampai secara teknis ya, bagaimana memasukkan ke akun si halal, mendaftarkan dan sebagainya. Ya. Kemudian pelatihan lanjutan pelatihannya sih 20 jam ya, tetapi nanti di lapangan banyak masalah. Jadi sampai sekarang, kenapa tadi malam kami satu minggu melakukan refreshment untuk para pendamping PPH yang tahun 2021, karena mereka tetap di lapangan banyak kendala-kendala. Nah, kendala-kendala ini kan tetap harus disilaturahimkan, kemudian kita diskusikan, sehingga ketika mereka bertugas di lapangan, diharapkan tidak ada masalah, kan gitu. Nah, jadi pelatihan-pelatihannya lanjutan, insya Allah ada, bukan hanya pelatihan pendamping PPH, insya Allah setelah pelatihan pendamping PPH ini, kami juga ditugaskan untuk melakukan pelatihan penyelia halal, ya. Kemarin juga kami diminta untuk memberikan pelatihan untuk konsultan halal bagi PLUT ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu ya, kemarin kami diminta untuk mendampingi mereka juga ya. Begitu mungkin tambahannya Bu Rizda, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri dan juga Bu Neneng. Bapak Ibu, karena masih ada penanya lagi begitu ya, kita masuk ke batch 2.
di sini ada Bapak Ustadz begitu ya, Pak Ahmad Farihin. Beliau adalah mahasiswa S3 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan penanya yang kedua juga ada Bapak Dedi Suyanti. Kita mulai saja Pak dari Pak Ahmad Farihin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Dr. Tri dan Bu Dr. Neneng ya. Ya, salam kenal Pak. Alhamdulillah, terima kasih sekali pagi ini bisa bersilaturahmi. Undang-undang nomor 33 ini tentunya adalah terobosan yang sangat bagus dari pemerintah, karena selama ini yang punya logo halal kan hanya industri besar ya. Sementara yang sering kita konsumsi kan dari UMKM lah gitu ya. Cuman ada kendala yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Di UKM itu kendalanya adalah dokumen. Ya, saya kira saya juga aktif sama teman-teman di masalah ekonomi syariah Kota Bekasi ya. Jadi persoalan dokumen ini yang krusial, sehingga mereka juga nggak bankable kan ya, nggak mendapatkan dana dari pihak bank. Nah, apakah dalam sertifikasi nanti ini kita perlu menggandeng juga notaris gitu ya, sehingga kalau kita mau mengumpulkan mereka itu notarisnya sudah kita sediakan juga kan gitu kan. Cuman masalahnya yang dibiayai oleh pemerintah kan hanya sertifikasi halalnya, self-declare-nya itu. Untuk notarisnya kan mereka harus bayar, nah kan gitu kan. Jangan-jangan nanti dari pemerintah untuk sertifikasinya mereka mampu karena dibayarin. Nah, untuk pengurusan dokumennya mereka sudah tidak mampu. Gitu. Ini mungkin kendala yang cukup signifikan. Terutama saya tadi sudah japrian dengan Pak Dr. Tri. Mohon izin Pak Dr. Tri. Saya di Grand Galaxy City, Kota Bekasi di sini. Ada masjid depannya mall. Saya sudah mengusulkan juga di mall itu lantai 3 kan ada apa namanya food court ya. Itu bisa dibuka menjadi kawasan halal, aman dan sehat gitu, khas ya. Yang kemarin di launching gitu ya. Cuman persoalannya saya nggak punya sertifikat apa-apa gitu. Makanya saya pagi ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa ikut pelatihan, nanti punya sertifikasi, jadi punya senjata lah gitu ya. Nah, sekeliling saya itu ya karena ruko mall ya, semuanya ya kuliner sangat banyak gitu. Maka mungkin kalau diizinkan saya nanti tidak sendiri, dari saya kalau bisa ada satu, ada dua atau tiga orang ikut pelatihan ini kalau ada kuotanya gitu ya. Dan mungkin nanti suatu saat mohon izin Pak Dr. Roti dapat kami undang ke Bekasi. Biar lihat Bekasi itu sekarang bukan planet lain gitu. Bekasi itu bagian dari Jawa Barat gitu. Planet lain kalau dilihat dari Jakarta gitu ya. Padahal tetangganya malah lihat kita sebagai planet lain. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Dr. dan Bu Dr. Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Pak Bu. Ya, Ustaz Ahmad ya. Ini dari Azikro ya, Yayasan Azikro ya, Bekasi. Ustaz, jadi gini, untuk yang notaris, sebenarnya kita untuk yang UMK itu nggak perlu notaris, Pak. Ya, memang kebutuhan dokumennya itu kan yang memang harus disiapkan itu satu, ya, itu adalah NIB. Ya, NIB ini nanti ada pelatihannya, Pak. Nanti kita fasilitasi. Itu hanya dalam waktu 5-10 menit selesai keluar. Dan itu gratis. Ya, dan ini memang yang kenapa memang pemerintah mencoba mempermudah ini, yaitu dalam rangka supaya memfasilitasi UMK ini supaya secara administrasi dia terpenuhi gitu. Ya. Satu itu untuk NIB gratis. Ya. Makanya nanti para pendamping PPA dilatih bagaimana membantu pelaku usaha supaya bisa punya NIB. Yang kedua, NPWP. Nah, NPWP ini biasanya ketakutan dari pelaku usaha itu nih nanti kena pajak gitu ya. Padahal itu di dalam undang-undang, di dalam beberapa peraturan, saya lupa lagi peraturannya, itu untuk omset yang di bawah 500 juta itu tidak kena pajak gitu untuk pelaku UMK itu ya. Nah, ini kami mendapatkan informasi ini
ketika kami melakukan pertemuan di Solo. Nah, saya harus cek kembali itu untuk regulasinya. Nah, artinya tidak ada masalah, dan itu pun dibuat secara online, Pak, semuanya. Ya, secara online, jadi tidak ada masalah. Nah, yang kedua terkait yang dokumen SJPH. Nah, dokumen SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal, nah inilah yang nanti harus didampingi juga oleh para pendamping PPH. Nanti di materi pelatihan itu dilatih bagaimana Bapak-Ibu supaya bisa menyusun SJPH. Gampang, sangat mudah sekali. Kenapa sangat mudah? Karena sudah ada template-nya. Jadi Bapak-Ibu tinggal ngeganti aja ini. Kemudian bagaimana si dokumen itu diimplementasikan di pelaku usaha. Hanya begitu saja. Jadi tidak harus menyusun dokumen, mikir dari awal, tidak usah. Kami sudah siapkan template-nya. Sehingga memudahkan para pelaku usaha. Memang ini kendalanya, dokumen-dokumen itu, ya, itu kan sudah dipermudah. Dan ketika diberikan kepada pelaku usaha juga sama. Angkat tangan gitu ya. Padahal sudah dipermudah. Nah, tugas dari pendamping PPH ini salah satunya adalah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha. Bagaimana dokumen-dokumen yang harus disiapkan ketika mengajukan sertifikasi halal ini bisa terpenuhi. Berbiaya tidak, insya Allah semuanya free. Begitu Pak Kiai, yang pertama ya, notaris. Jadi insya Allah untuk notaris, nggak perlu notaris Pak. Baik, baik. Mohon izin Pak Dokter. NIB-nya gratis karena pakai SOS ya. Iya, betul. Cuma kan harus pakai nama. Nama itu kan menjadi merek kan. Nah, pendaftaran nama sendiri itu kan harus pakai notaris. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sedang mendaftarkan satu merek air minum. Yayasan Adikro ini. Mendaftarkan baru masukkan nama agar nama itu menjadi milik kita saja sudah 5 juta. BPOM-nya kurang lebih 10 juta dan SNI-nya kurang lebih 10 juta juga. Nah, kalau sampai ke halalnya, halalnya 3 juta. Jadi untuk dapat izin ini sedang kita proses ya. Ini sekalian kita ngobrol ya, ya. Karena pengen kita punya produk air minum biar nggak ngecam orang lain apa namanya hasilnya buat ini buat itu, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kemarin saya udah masukkan merek aja langsung transfer 5 juta. Sehingga merek itu langsung diplot punya Yayasan Adikro. Nah, setelah itu nama keluar, dapat sertifikat, masuk ke BPOM, segitu lagi. Masuk ke SNI, segitu lagi. Ya, kalau mau sampai tekanan MUI, tambah 3 juta lagi. Jadi kurang lebih 25 juta. Gitu. Itu hanya untuk punya nama. Nah, sekarang kan nggak mungkin UKM itu, walaupun umpamanya geprek bensu lah, gitu bahasa yang sering kenal. Kan untuk menjadikan geprek bensu itu miliknya punya dia, kan harus didaftarkan. Dan ini kan perlu biaya, terus apakah ini semua juga ditanggung. Sementara kalau dari segi BBCBH kan hanya menanggung logo halalnya saja. Ini kan sudah di paling ujung nih kan Pak Dokter ya. Paling awalnya adalah bagaimana dia punya trademark, punya merek, merek itu didaftarkan sehingga tidak bentrok dengan merek yang lain. Ya kan, syukur-syukur sampai keluar BPOM, syukur-syukur sampai keluar SNI itu ya. Nah, ini kan prosesnya di UMKM ini kan yang penting dia punya merek. Nah, kemudian menjadi NIB. Nah, NIB ini kan harus ada merek dulu. Ada nama dulu, atau perusahaannya perusahaan apalah gitu, atau CV, atau apakah semua juga perlu dokumen seperti itu. Mungkin itu, mohon maaf Pak Dokter ya. Ya. Memang di sana diminta ya Pak, nama produk ya. Gitu. Tapi mungkin tidak serumit untuk yang perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi ketika kami memasukkan ke SOS, itu hanya cukup memasukkan, misalnya, kalau UMK itu misalnya ya Cilok gitu misalnya ya. Cilok Cijerah gitu. Brandnya itu aja gitu. Dimasukkan itu aman-aman aja gitu. Jadi tidak ada persoalan gitu. Nah, jadi apa namanya? Untuk selama ini karena UMK itu apa namanya? Mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang tadi besar ya Pak Ahmad mungkin ya, termasuk yang memang memikirkan untuk brand ke depan lebih besar, memang harus dipertimbangkan sampai ke notaris. Tapi untuk pengurusan OSS yang sudah berjalan, itu tidak sampai ke harus memiliki brand yang tercatat di notaris Pak. Ya. Tapi kan ke depan berpotensi satu merek dimiliki oleh lebih dari satu orang. Betul. Ini persoalan hukum ke depannya. Betul, betul, betul. Tetapi sampai saat ini itu tidak menjadi masalah
Ya, walaupun memang tadi harus dianalisis secara konsekuensi hukum ke depannya. Ya, misalnya ada gugatan karena merek dagangnya ternyata sama dengan yang lain, sedangkan yang lain itu sudah tercatat di notaris gitu. Nah, tetapi sampai saat ini memang itu tidak menjadi fokus dari sertifikasi halal ini, karena ternyata sertifikasi halal itu yang skema UMK ini itu hanya mensyaratkan NIB, dan di NIB itu juga selama ini juga tidak terlalu sampai detail kepada harus mencatatkan ke notaris. Tapi itu saya pikir perlu diedukasi khususnya bagi UMK-UMK yang secara usahanya jauh sudah relatif berkembang untuk mempertimbangkan itu. Tapi kalau sampai ke sana kan biayanya lumayan, Pak. Akan berat nanti UMK-nya, Pak. Begitu mungkin, Pak, ya. Pak Ahmad, ya. Bu Neneng mungkin tambahan, Bu Neneng. Iya, betul, Pak. Mungkin iya. Jadi kita harus kembali lagi ke UMK tadi begitu ya. Mungkin tadi yang menjadi contoh kasusnya Pak Ustadz Ahmad ini kaitannya dengan CV atau PT yang dalam tanda petik omsetnya besar seperti itu, dan tidak termasuk ke dalam UMK begitu. Betul memang bahwa kita harus melihat ke depan kemungkinan bisa jadi tadi cilok cijerah itu mendunia gitu kan. Jadi memang betul harus didaftarkan mereknya. Nah, tapi kalau menurut saya sih itu berproses dengan nanti UMK-nya katakanlah sudah bersertifikasi halal, punya sertifikat halal, omsetnya akan bertambah, dia juga akan meningkatkan, tentu punya modal untuk mendaftarkan mereknya tadi. Mudah-mudahan harapannya sih begitu ya. Hanya untuk jangka pendek sekarang karena sampai 2024 itu kita wajib membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat halal, maka dibuat sesederhana mungkin yang kita bisa bantu. Salah satunya misalnya pelaku usaha belum punya logo, kita buatkan logo yang sederhana yang paling mencerminkan si pelaku usaha itu. Itu salah satu tugas pendamping, Pak. Jadi di periode sebelumnya banyak pendamping yang kemudian juga membantu membuatkan logo, membuatkan cap, kop surat seperti itu. Itu bagian dari tugas pendamping begitu, supaya teman-teman UMK yang didampingi itu bisa melengkapi semua persyaratan termasuk dokumen tadi. Begitu, Bapak? Ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu harus membuat kancap sampai di ini ya, ketukar kancapnya ya. Hanya sebatas konsultan gitu ya. Jadi diarahkan bahwa brandnya ini, kemudian capnya seperti ini. Memang Pak, kemarin kita waktu tahun 2021 karena kita turun ke lapangan langsung UMK itu. Mohon maaf, jangankan tadi untuk yang tadi ya, merek dagang ke depan dipertimbangkan seperti itu. Sekedar mereka punya cap saja ya, bahwa produk mereka itu nanti ketika ada transaksi terus kemudian konsumen minta bukti faktur atau kwitansi kemudian dicap sebagai legalitas, itu mereka rata-rata nggak punya, apa ya. Jadi memang inilah tugas kita mendorong UMK ini supaya naik kelas, Pak, dengan salah satunya yuk, mereka punya brand, kemudian mereka punya cap, punya kop gitu ya. Ya, kemudian mereka juga punya sistem ya, yang SCPH itu ya. Bahannya disimpan di mana, prosesnya bagaimana. Mereka paham, bisa menjelaskan kepada orang sehingga apa? Orang beli itu yakin bahwa produknya bukan hanya halal saja, tetapi thayyib, bersih dan higienis. Dan itu juga menjadi salah satu objek yang harus diverifikasi dan divalidasi oleh kita ke lapangan, Pak. Begitu, Pak Ahmad. Jadi yang saya lupa yang kedua, Pak Ahmad tadi kalau mau menambah orang tadi izin ke saya tadi, Pak boleh menambah orang, mangga Pak, silakan insyaallah. Terima kasih, Pak Tri. Ya, mangga. Ya, terima kasih Pak Ahmad Farihin, kemudian Bu Neneng dan juga Pak Tri yang sudah memberikan tanggapannya begitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bersilaturahim secara langsung. Kalau tidak salah tadi masih ada satu penanya terakhir, tapi bapaknya apa? Saya lupa tadi namanya.
Siap. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, mohon izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan ini terlebih dahulu sebelum nanti kita bagi-bagi door prize begitu ya dari sponsor kita hari ini yaitu Kebab Omili. Nah, Bapak Ibu mohon izin untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan lakukan dokumentasi. Jadi kalau hari ini kita masih silaturahimnya secara virtual, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan suatu saat gitu ya kita bisa bertemu secara langsung. Mohon izin Kang Afri boleh dibantu? Ya, baik Bapak Ibu silakan bagi yang ingin ikut foto bersama bisa menyalakan fitur kameranya. Baik, di sini ada 5 slide. Hitungan ketiga, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kembali ke moderator Ibu Rizda Abaul. Baik, terima kasih Kang Afri. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk door prize sendiri, kami dari panitia akan bagi-bagi voucher, gitu ya. Ada 10 voucher, di mana 5 vouchernya berarti 4 ya karena Bapak penanya yang terakhir ini tidak jadi. Jadi 4 voucher itu secara otomatis akan diberikan secara langsung kepada 4 penanya sebelumnya gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat untuk 4 penanya yang sudah bertanya pada batch 1 dan juga batch 2 gitu ya. Nanti kita akan kirim untuk e-vouchernya, e-voucher dari Kebab atau Kribab Omili. Salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu terlebih dahulu untuk bisa menukarkan harus memfollow gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk sebenarnya bagaimana kita mendorong UMKM kita untuk bisa semakin besar sehingga begitu ya UMKM kita seperti tadi kata Pak Tri bisa segera naik kelas. Ini adalah Instagramnya, silakan Bapak Ibu jika berkenan untuk dapat langsung saja begitu ya follow IG-nya kebab.omili.id. Nah, karena ini ownernya bahkan hari ini sudah hadir ada Bapak Edu. Dan untuk foundernya itu adalah salah satu teman kita dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan merupakan salah satu dosen yang tidak hanya dosen saja tetapi beliau juga mengembangkan sayap di bidang bisnisnya. Gitu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk segera follow begitu ya kebab.omili.id. Nah, kita masih punya 6 voucher begitu ya sebesar Rp75.000 untuk kemudian nanti bisa di tukarkan dengan produk-produk dari Kebab Omili ini. Mohon izin Pak Tri ataupun Bu Neneng jika ada pertanyaan nih. Jadi kita kuis-kuis kecil begitu ya sambil bagi-bagi vouchernya. Silahkan Bu Neneng atau Pak Tri jika ada pertanyaan dan teman-teman yang lain yang bisa menjawab gitu ya, bersedia menjawab. Yang pertama adalah aktifkan kameranya kemudian tekan icon raise hand-nya. Silakan untuk pertanyaan pertama mungkin dari Pak Dr. Tri. Ya, pertanyaan saya satu aja. Pendamping proses produk halal atau pendamping PPH, profesi atau bukan? Silahkan. Ada tadi yang pertama siapa? Kang Afri.
Kang Afri, siapa yang pertama tadi menekan tombol raise hand-nya atau icon raise hand-nya? Dari Ibu Denia, Bu. Ibu Denia Nurhaliza, silakan diaktifkan kameranya, kemudian dijawab pertanyaan dari Pak Tri-nya. Teh Denia, mungkin ini juga banyak mahasiswi. Ya, mahasiswi, mahasiswa. Teh Denia, 1, 2, 3, gagal. Silakan. Kalau tidak salah tadi yang raise hand kedua adalah Ferawati Praposo. Vera, ada Veranya. Silakan, Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya itu profesi karena bergerak di bidang jasa untuk kayak mengedukasi masyarakat untuk agar si produknya selain menambah penghasilan juga menambah pahala dengan adanya produk halal. Terima kasih. Silakan, Patrick. Kalau pendamping PPH-nya dapat penghasilan nggak? Vera? Pendamping PPH-nya itu dapat penghasilan atau tidak katanya nih? Masih di mute, Neng? Nah. Ya, Pak. Pendamping gak PPH-nya ada. Dapat penghasilan nggak? Dapat, Pak. Dapat. Oke. Jadi saya bertanya waktu di pertemuan, mempertegas bahwa apakah pendamping PPH ini adalah suatu profesi? Jawabnya dari BPJPH, iya, profesi karena ini adalah lapangan pekerjaan, ya, yang membuka lapangan pekerjaan baru, ya, bagi mahasiswa ataupun bagi masyarakat secara umum yang memiliki persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih Bu Rizda, betul ya, jawabannya. Betul, selamat ya. Neng, ini memang belum lulus sepertinya, masih mahasiswi, Ferawati Prakoso begitu ya, mendapatkan e-voucher dari Kebab Omili sebesar Rp75.000. Kang Afri, mohon nanti dicatat ya untuk pemenang voucher kita pada siang hari ini. Yang kedua, pertanyaan yang kedua silahkan, masih dari Pak Tri, karena kita masih punya 6, Pak, silahkan. Yang pendek-pendek saja pertanyaan dan jawabannya, Pak. Singkatan dari BPJPH. Oke, singkatan dari BPJPH, Mangga, ya. Silakan, raise hand. Halo. Oh, Pak Romli tadi sudah dapat ya, Pak, ya. Pokoknya Pak dapat 250. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Pak, beri kesempatan untuk teman yang lain dulu ya, Pak, ya. Baik, baik. Baik. Silakan, siapa Kang Afri? Dari Kang Alain, Mangga. Kang Alain Hafiz, ini berdua nih, aduh, dibantu ya, silahkan. Jawabannya singkatan dari BPJPH. Masih Badan ini? Penyelenggara Jaminan Halal. Badan? Badan Penyelenggara Jaminan. Badan Penyelenggara Jaminan Halal BPJPH. Sekali lagi, ulangi, ada yang kurang, ayo. Yang lain siap-siap ya, pasang kuda-kuda. Oh ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH. Betul nggak, Pak? Pak Tri, betul ya? Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, betul. Betul, selamat. Ini juga sebenarnya masih mahasiswa ya? Kang Alain Hafiz Firmansah. Iya, Bu. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Pak Tri, silakan Pak Tri. Apa singkatan dari LPH? Singkatan dari LPH. Kang Iman, jangan raise hand ya, Kang Iman. Siapa Kang Afri? Kang Afri pusing kayaknya nih bersamaan gitu ya, yang raise hand-nya. Ya, Bu. Ini ada dua tadi bareng dari... di sini ada Teh Waode sama Teh Rindi, Mangga, Bu, mungkin. Teh Waode dan Teh Rindi. Teh Waode dulu, ini sesuai abjad ya, Teh Rindi dulu, tapi Teh Waode nanti berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Neneng, begitu ya. Jadi saya kasih privilege-nya. Tapi untuk pertanyaan ini saya berikan pada Teh Rindi. Silakan Teh Rindi, singkatan dari LPH. Kepanjangan dari LPH itu
Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga Pemeriksa Halal, betul nggak Pak? Betul. Betul sekali. Ini juga mahasiswi ya? Masih mahasiswi? Oh, Terininya sudah langsung non-up. Ini ya, nanti kita catat juga. Baik, untuk 3 pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dr. Neneng, Bu Neneng. Bu, oh sepertinya Ibu ada gangguan di sinyal sepertinya. Kita lanjutkan saja dari pertanyaan dari panitia begitu ya. Baik, untuk Teh Wa'ode siap ya? Ah, udah ada gambarnya. Teh Wa'ode, kapan begitu ya? Pertanyaannya adalah kapan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini resmi menjadi lembaga pendamping PPH? Tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2021, betul nggak Pak? Ya, betul-betul. Betul, berarti selamat juga untuk Teh Wa'ode Zahara. Begitu ya, nanti teman-teman dari panitia untuk mencatat. Kita masih punya berapa lagi, Kang Afri? 2 lagi ya? Iya Bu, 2 lagi. Kang Afri? Oke, 2 lagi, 2 pertanyaan terakhir. Begitu ya. 2 pertanyaan terakhir. Kira-kira Pak Tri ada pertanyaan lagi? Ya. Ada pertanyaan lagi Pak, 2 lagi nih Pak, nanggung. Coba, tugas pendamping PPH apa? Tugas pendamping PPH nih, agak panjang nih ya. Pendek. Oh, pendek. Oh, yang paling pendek katanya nih, tugas pendamping PPH paling singkat jawabannya. Pak Dian ya? Silakan, Pak Dian. Pak Dian Taufik Hidayat. Nah, oh Pak Dian, ini mah adik ya. Adik Dian Taufik Hidayat. Jawabannya apa tugas dari pendamping PPH? Tugas utama yaitu ya mendampingi agar UMK biar bisa mendapatkan sertifikasi halal. Betul, Pak? Tugas utamanya bukan itu. Bukan. Ayo, ya. Apa? Ada kata-kata kunci. Dikasih ini katanya Pak, kode-kode apa ya kata pertamanya? Ini belakangnya ada sisi ya. Sisi. Depannya ada VV-an, ada VV-an apa ya? VV depannya. Sisi. Apa ya? Validasi. Validasi dan verifikasi. Nah, itu verifikasi validasi. Alhamdulillah. Kang Dian berarti penerima ke-9 dan kita masih punya satu terakhir, voucher terakhir. Gitu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir. Nih, pertanyaan terakhir dari panitia adalah gitu ya. Kapan pelatihan PPH yang batch pertama ini akan dimulai? Silahkan. Oke, Teh Aida Widya. Tanggal 21 Februari tahun 2022. Iya, betul sekali. Itu pun menjadi penutup kita pada siang hari ini. Kami tunggu Bapak, Ibu, adik-adik semua untuk bisa bergabung bersama kami pada kegiatan program pelatihan pendamping PPH atau proses produk halal yang akan diselenggarakan mulai tanggal 21 Februari 2022. Gitu ya. Selamat untuk Teh Aida sebagai pemenang e-voucher. Jangan lupa, saya ingatkan kembali untuk di-follow terlebih dahulu begitu ya IG dari kebab.omili.id-nya. Akhir kata, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Dr. Tri Cahyanto dan Ibu Dr. Neneng Windayani yang sudah berkenan pada hari ini menjadi narasumber memberikan banyak informasi terkait dengan pendampingan PPH. Begitu juga apresiasi saya sebesar-besarnya mewakili dari panitia kepada Bapak Ibu kemudian adik-adik semua yang sudah bergabung pada kegiatan sharing session program pendampingan proses produk halal. Sampai bertemu pada kegiatan pelatihan pendamping PPH 2022 di batch 1 pada pekan depan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Link pendaftaran sudah ada di itu Bu, di chat Bu. Link pendaftaran betul sudah ada di chat room. Silakan Bapak Ibu untuk bisa mendaftar begitu ya. Syarat dan ketentuannya nanti ada. Terpenting di syarat utamanya adalah bukan PNS ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang sudah PNS itu tidak diperkenankan menjadi pendamping PPH gitu ya. Tapi selain itu diperkenankan. Oke, saya izin Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat makan siang begitu ya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk lem door prize-nya itu bisa menghubungi CP-nya ya. Jadi kontak person yang ada pada flyer itu ke Kang Afri boleh ya. Silakan. Hatur nuhun Bapak Ibu. Lalu ya. Sampai jumpa di pelatihan. Oke, panitia, terima kasih Bu Dokter Neneng. Terima kasih Bu Kapri. Sehat sukses. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Rizda. Ya, sama-sama. Ini nggak bisa langsung diklik ya formnya ya? Formnya tidak bisa langsung. Monggo ditunggu pendaftarannya. Bisa langsung diklik Pak. Nggak bisa. Oh, kalau Bapak agak kesulitan mungkin Bapak nanti bisa menghubungi Kang Afri di kontak personnya. Oh ya, oke. Ya, mangga. Dia udah ya nomor Afahmi cuma Rizda ini ya. Saya udah kontak ya, Afahmi. Saya juga boleh. Ada. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Kang Afri bisa di end meeting saja juga boleh. Terima kasih Pak Tri, kemudian Bu Neneng juga. Ya, makasih. Ya, itu belum bisa dibuka enggak itu? Oh, kelihatannya. Untuk link pendaftarannya, Pak. Nanti saya perbaiki di ini ya, Kang Afri ya. Nah, untuk link pelatihan. Oh, sudah bisa. Sudah bisa. Ya. Sudah bisa. Mangga, Pak. Saya duluan ya. Terima kasih. Mangga. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.